sama. Arasya juga. Gimana nanti lebih ketat lagi untuk kamu? Karena mungkin udah pernah juga ya ke sana, jadi kita udah tahu sih protokol seperti apa. Alhamdulillah Arasya juga, dia itu kalau bisa dibilang dia itu duta prokes. Dia benar-benar patuh banget pakai masker. Terus dia anaknya kan anak rumahan banget ya, jadi kayak kalau diajak pergi malah kayak dia nggak mau, mau di rumah aja, di luar ada covid mama lah gitu. Jadi ya aku percaya lah ya, dia bisa, kita bisa ikhtiar untuk jaga. Cuman ya pasti resiko itu masih ada ya, tetap aja sih harus di, ya kita harus jaga terus, apalagi Arasya masih kecil kan, masih suka pegang banyak barang, sedia hand sanitizer, pakai masker gitu, dan yang terpenting ya itu nutrisi-nutrisi buat imunitas dia juga. Arasya di usia sekarang udah bisa ngapain aja mungkin? Waduh, pantengin deh Instagram aku, dia kocak deh anaknya, dia suka nyanyi, dia obses sama kipas angin, beda kan sama anak-anak yang lain, cuman dia doang kayak yang suka kipas angin. Terus dia sekarang juga udah mulai sekolah, jadi kita juga lagi membiasakan diri nih untuk Arasya sekolah. Dia lagi suka baca buku, terus lagi suka apa-apa harus dinegoin dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan, ayo Arasya mandi sekarang, ntar dulu Arasya mau main dulu, baru deh nego dulu, akhirnya baru mau mandi. Lagi-lagi ini banget deh, pokoknya lagi cerewet dan lagi apa ya, lagi zamannya berpikir kritis banget dia tuh. 3 tahun? 2 tahun 10 bulan ya, hampir 3 tahun lagi, bulan lagi ya. Nanti Arasya sendiri gak mau ngelewatin bulan ini sih? Iya pastinya dong, dari masa kehamilan sampai di 2 tahun pertama Arasya, 1000 pertama kehidupan itu benar-benar ya, dari pas hamil udah ikhtiar lah ya untuk bisa kasih yang terbaik buat Arasya, dari segi nutrisi, stimulasinya juga supaya Arasya jadi anak yang sehat, cerdas, ceria, tumbuh kembangnya optimal. 2 tahun 10 bulan sekolahnya berarti kayak playgroup? Iya, pre-K ya, sekolah playgroup gitu. Masih main-main sih, seminggu juga cuma 3 kali sekolahnya dan cuma 1 jam juga gitu. Jadi lebih kayak ke pengenalan aja sih sama suasana sekolah seperti apa, menambah aktivitas yang baru, terus sama ya mamanya. Kalau dia sekolah kan mamanya seenggaknya kayak sekarang ya punya waktu buat kayak me time atau ngurus kerjaan dulu gitu sebelum balik lagi ngurusin aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.